Standar lagi pasang Oto Plaza HID Pro G yang 3.0 yang full metal blue glass, full metal jadi terang banget. Ini balasnya bisa pilih dari yang paling murah yang 100.000 perak sampai original Mitsubishi. Ada ini devil eye-nya ice blue Range Rover style derail grafir, fog lampnya LED yang 3 warna. Om thank you ya. Thank you. Yang punya mobil bukan? Kelihatannya kalau fog lamp tuh lebih terang pasti dari low beam high beam. Full banget hari ini jadi nggak terlayani dengan baik. Sorry, ada Avanza, ada Innova Reborn, ada Corolla Altis juga, ada Grand Innova juga, ada CX5 juga. Om thank you ya. Thank you, kami suka turbo. Thank you Om. Ini hadirnya biasa. Ini terang banget, nyorotnya jauh sampai 100 meter lebih ya. Cuman ada pemahaman yang salah. Customers kita suka bilang, Om, ini fog lampnya kok kelihatan lebih terang daripada lampu utama ya? Fog lamp pasti kelihatan lebih terang, kenapa? Karena ini reflektornya. Ini dipantulin langsung tanpa ada lensa. Tapi jaraknya cuma 5 meter, 20 meter. Kalau ini lampu HID-nya itu agak mundur dia. Terus disaring sinarnya pakai lensa, pakai kaca pembesar. Jadi kelihatannya kalau kasat mata ini lebih terang. Fog lamp lebih terang pakai LED. Pakai HID kelihatannya enggak terang kelihatannya, tapi dia nyorotnya jauh dan enggak silau. Gitu. Jadi fog lamp cukup pakai LED aja, nggak usah diganti yang macam-macam kalau menurut kita sih. Tapi tiap modifikator beda, terserah mau ikutin yang mana. Ya, kalau kita cuman yang original aja pakai LED, jadi nggak buang uang. Ya, kita save money buat customer, kita cari solusi yang terbaik, nggak asal jualan. Ini LED-nya yang 3 warna. Ini yang 3 warna. Ini cukup sih, cukup banget. Oh, high beamnya bagus banget. Thank you semua, thank you.